Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Puspitaningrum dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Video ini berisi mengenai penulisan artikel karya ilmiah, pengutipan, dan pembuatan daftar pustaka dengan Mendeley. Artikel yang saya bahas di sini mengenai implementasi pembelajaran daring di sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut dengan SMK. Untuk mencari referensi yang akurat dan terpercaya, saya menggunakan Google Scholar atau Google Cendikia dalam mencari literatur terkait dengan materi yang saya bahas. Untuk menemukan kajian literatur atau referensi selain di Google Scholar, ada juga platform lain seperti Garuda, Perpusnas, dan lain sebagainya. Jurnal atau artikel karya ilmiah yang tersedia di berbagai platform tersebut bukan untuk diplagiasi atau di copy paste, namun digunakan sebagai referensi dalam pembuatan karya ilmiah terkait dengan lingkup topik pembahasan. Setelah membaca secara ringkas jurnal atau artikel karya ilmiah yang menurut saya cocok dengan kajian yang dibahas, kemudian dapat diunduh dan biasanya berbentuk format PDF. Di sini, saya juga menggunakan berita-berita online dari sumber yang terpercaya sebagai bukti secara tertulis agar kajian yang saya bahas dapat dengan jelas, mudah dipahami, dan juga akurat. Selain itu juga, saya mengutip beberapa pemberitaan dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pengutipan dari website online dengan menggunakan aplikasi Mendeley, langkah pertama yaitu membuka aplikasi Mendeley. Kemudian, klik file lalu pilih Add Entry Manual. Kemudian, pilih Webpack. Dan untuk membuat daftar pustaka dengan cara manual, selanjutnya isi format sesuai dengan informasi yang tertera pada laman. Tekan OK untuk menyetujui bahwa pengisian informasi tadi benar untuk dimasukkan ke dalam Mendeley. Kemudian, untuk memasukkan kutipan artikel pada halaman kerja, caranya sebagai berikut. Untuk membuat kutipan otomatis dengan Mendeley, caranya klik Add File, kemudian pilih File, lalu masukkan kutipan dalam Word dengan cara Insert Citation, lalu pilih Go to Mendeley, dan pilih file yang tadi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.